Yo guys, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Revel Love, Mai, kita bertemu kembali pada hari ini. Karena sekarang kita akan menyaksikan Red Velvet featuring Aespa dengan lagu Beautiful Christmas. Gua sama sekali gak menyangka tiba-tiba Arvi, grup kesukaan gua, dan juga Aespa, grup yang gua cintai, mereka akan collab satu project bareng. Gua gak nyangka, dan ini adalah project SMJU Palace. Ini kayak special winter, special akhir tahun ya, Natal. Dan saat kemarin gua menyaksikan teasernya, dari teasernya aja, MV-nya udah indah banget visualnya. Look mereka ini, Arvi dan juga Aespa, cantik semuanya. Lagunya pun udah gak perlu gue khawatirkan, udah pasti bakal enak banget. Terus sekarang gue makin penasaran ingin melihat full MV dan juga full lagunya guys. Untuk kalian semua, para Revel Love dan juga para Mai, episode mereka klik di sini. Cek di bawah, karena di bawah gue taruh dan gue tampilkan situ guys. Di samping gue sudah ada MV-nya, gue udah gak sabar. Langsung aja, in 3, 2, 1, Arvi, Aespa, silahkan buat gue terpukau. Let's go. Ini pasti bakal indah banget guys. SMCU Palace. Gua pasti akan fanboying guys. I'm sorry. Irene. Lucu banget. Ini pas, ini guys. I love winter. Lirik yang pas bagian Yeri, I love winter, sambil dia ngomong ke winter beneran. Itu lucu banget sih. Oh, so sweet. Wah, gue suka banget tipe-tipe MV yang kayak gini sih guys. Warna-warna yang colorful gini. Oke, lagunya. Aduh, gue sih amazed, gue gak nyangka mereka bisa satu frame kayak gini semuanya. Chorusnya. Arrangement-nya guys, siap-siap. Refnya, chorusnya. Oh, lucu banget. Anjir, gua merinding. Tiba-tiba merinding gua. Oh, lucu banget, so cute. Mata gua kayak terpuaskan dengan visual mereka semua. Kuping gua pun kayak terpuaskan dengan vokal-vokal yang indah dari mereka nih. Aduh, gua suka banget yang kayak gini nih. Sorry guys ya, gua fanboy, gua happy. Let's go, let's go, let's go. Outfit ini juara sih. Outfit santai itu. Koreonya. Ada koreo. Vibe-nya gua suka banget. Vibe-nya happy banget, bright banget. Karina bro, susah banget. Arvi dan juga Aespa tuh kayak grup yang full dengan visual. Oke, Joy, let's go. Enak banget. Gua selalu heran kenapa di setiap lagu Arvi bagiannya Joy itu yang paling nagih, yang paling enak banget ya, entah mengapa. Nih, dengarkan vokal dia. Di alunan lagu yang indah seperti ini. Aduh, Karina pakai poni kayak gitu. Guys, kasih gue waktu 5 detik untuk menikmati visual ciptaan tuan ini guys. Poninya ya ampun. Lucu banget. Oh, siap-siap. High note. Udah ketebak. Yes, Wendy. Let's go. Oh.
vibe lagunya enak banget. Gue ikutan happy guys, mood gue langsung naik. Happy banget gue. Oh. Udahlah guys ya, gue nggak bisa banyak komen lagi. Kalian bisa lihat tadi gue ekspresinya sangat-sangat happy, sangat-sangat terpukau dengan amazed dengan semua yang ada di MV ini, dari visual, dari lagu, vokal, konsep MV, juara banget. Mungkin ini akan menjadi lagu Christmas favorite gue untuk tahun ini. Dan thank you Arvin juga Espa sudah membuat hari ini gue jadi lebih naik moodnya karena melihat visual mereka dan juga mendengarkan lagu ini. Untuk kalian support Revelos dan juga para maya, silakan subscribe karena gue akan bersama mereka lainnya. Jumpa tentang mereka nanti ucap terusikan semuanya, oke? So guys, thank you dan see you the next time, Espa dan juga Arvin yang berikutnya. Bye-bye.